Selamat pagi semua teman-teman. Pagi hari ini tanggal 28, cerah ceria hari Jumat. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita semua dapat berkah dan rezeki yang banyak, dan juga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan hasil yang juga tentunya Allah berikan yang terbaik buat kita. Ini saya menuju kantor pusat Interferon yang ada di Intaro Jaya. Ini saya lewat melalui jalan Hasyim Asyari Tangerang. Semoga perjalanan menuju kantor lewat jalan Hasyim Asyari ini tidak macet dan lancar. Seperti ini sih lancar, jarang jalur ini macet kalau di pagi hari. Tapi kalau di sore hari, jalan Hasyim Asyari dari arah Pasar Bengkok menuju ke arah Cipondo sering macet karena banyak pertigaan masuk perumahan, salah satunya pertigaan di perumahan Pinang, pertigaan di Roktok, dan juga perempatan di Gondrong. Selepas di perempatan Gondrong macet perempatan di samping Polsek Cipondo, itu sering macet. Selepas itu ya sudah biasanya lancar, tinggal masukkan. Tapi kalau lurus lagi biasanya terjadi kemacetan di depan kelurahan atau di depan rumah makan Bokokom, itu sering macet juga. Ya namanya juga macet, ikutin aja di jalan yang saja. Kalau macet berarti perekonomian sudah menggeliat, perekonomian sudah berjalan. Tapi kalau sepi ya berarti kan menandakan kehidupan ya kurang ramai dan kurang berjalan. Iya. Saya belok kiri ke arah Ciledug, setelah ketemu pertigaan masuk ke arah kanan, pertigaan Geraha Raya masuk rumah Geraha Raya lurus sampai Geraha Raya yang tembusnya di jalan baru di menuju Intaro. Di situ juga ada pintu masuk tol ke arah BST kalau sama itu. Kalau ini kita sudah sampai di
pekerjaan pasar Bengkok Cihado. Ini rumah ini sini pasar tradisional ya. Kalau kita lurus tadi waduh itu macet coy, karena ada pasar Bengkok, pasar tradisional. Kita lurus saja. Di sebelah kanan saya ini ada rumah sakit Mulia. Rumah sakit Mulia sudah cukup lama. Juga ada Ricis Victory. Saya itu juga ada apartemen yang belum 100% jadi, namanya Resenayan, apartemen Resenayan. Banyak yang usaha usaha tanaman-tanaman hias serta pernak-perniknya, yaitu pot, pupuknya, batu alam, ada juga pemasangan air terjun, taman. Wah, lengkap di sini nih untuk menata pertamanan di rumah. Kiri kanan itu cantik-cantik. Ada bibit, segala macam bibit ada di sini. Bibit buah-buahan, mangga lah, jeruk, anggur, bibitnya juga ada. Di situ, ini yang sebelah kanan saya ini jual bermacam-macam pot dari tanah liat tuh. Kalau jalan kecepatan 60, 40 sampai 60 sekitar setengah jam lah sampai ke kantor. Saya kecepatannya 20 km per jam, santai. Nah, di sini ini hampir semua yang usaha tanaman hias dan pernak-perniknya hampir semua setiap sore ramai semenjak COVID. Nah, itu di sebelah kiri saya itu ramai sekali jual peralatan atau perkakas atau pernak-pernik dari taman. Tahun yang lalu lebih sekitar ya lebih lah 6 tahun yang lalu di daerah sini nih masih sepi, rukonya hampir dibilang paling isinya 2-3. Sekarang
hampir semua ruko itu terisi, bahkan menambah ruko baru lagi di daerah atas sebelah kiri ini, udah banyak ruko yang baru, itu pun cepat isinya, cepat berisi. Oh, 6 tahun yang lalu, aduh sepi ruko sini. Melihat ini juga, ini bakalan rame apa enggak ya? Berkembangnya waktu di sini, padat di Geraha Raya ini, cepet banget ini. Oh, tuh, sebelah kanan itu, depan ada pasar modern, pasar segar. Itu perpaduan pasar tradisional tapi dibuat sedemikian rupa sehingga seperti pasar modern. Ini lengkap, ada Hero, Hero the Giant, ada kan sekitar 2 tahunan lebih lah ya, 2 tahunan lebih di sini di Geraha Raya sudah berdiri Transmart. Karena di Transmart buka di ruko kanan kiri ini dulu, aduh sepi banget, sekarang sudah terisi semua. Dan setiap sore di sini nih, rame yang kulineran. Kiri kanan ini, jajanan pak, jajanan macam-macam di sini. Sate ada, bebek ada, apalagi bubur, ada makanan kekinian banyak di sini. Rame sekali. Buat nongkrong ngopi-ngopi dan Hokben juga. Hokben itu kalau nggak salah baru sekitar setahun lah sebelum bukanya, sudah masa pandemi nggak salah. Ada di sini Hokben. McDonald ada juga di sini. KFC ada juga, lengkap banget daerah sini. Tinggal duitnya aja. Ya, itulah cerita di pagi hari menuju kantor. Sebelah kanan saya itu ada McDonald. Ya, saya bilang tadi ada McDonald, ada Giant, nah, ada Transmart. Lengkap dengan permainannya tuh Transmart. Ya, semoga saja semua usaha yang ada di sini berjalan lancar. Amin. Harapannya seperti itu. Serpong ke Alam Sutra. Lurus itu ke Alam Sutra. Nah, kita ke kiri. Kiri ini menuju Bintaro. Banyak perumahan. Ada perumahan Catalina. Ini rumah cukup lama juga di sini.
adem, pohon-pohon apa jalur hijaunya lumayan di sini, lumayan dingin, adem sepanjang jalan ini. Nah, jalur hijaunya, pohon-pohonnya udah cukup rimbun. Nah, ada lagi di sebelah kanan saya ada pasar segar juga, pasar segar, pasar modern ini. Nah, di sini juga kalau sore kulinerannya ramai di sini, macam-macam seafood ada, celele, bubur, nah, juga macam. Nah, ini juga ruko baru ini, langsung penuh ruko yang baru. Ada yang paling murah dan paling mahal ada di sini. Bahkan apa tanaman-tanaman yang di pohonnya sudah besar tapi dipindahin. Nah, di sini ada ini. Ini tahu dari sumbernya dari jauh-jauh ini tanaman ini. Dari jauh-jauh. Nah, ini kiri ini jual batu alam. Jalan ini tak apa enak jalan di sini nih, pemandangan apa yang usaha tanaman hias, ah, macam-macam itu, pucuk merah ada banyak, anthurium masih ada, oh apalagi anggrek-anggrekan ada. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen apa menambah koleksi tanaman hiasnya atau taman di rumahnya, ah, datang aja tuh di sini di Jalan Geraha Raya, di komplek Geraha Raya tuh sepanjang jalan tuh banyak, mau apa juga ada, oh, peralatan-peralatan, oh, pot-pot gantung, pot duduk, oh, pupuk, wah lengkap sini nih, waduh. Tak bosan mata melihatnya, memanahnya pisang-pisangan tuh. Banyak sekali. Tuh. Pohon bambu kerdil. Nah, kan? Aduh. Ini kalau ibu-ibu yang lewat sini nih pasti tertarik, enggak mungkin enggak. Orang tanamannya bagus-bagus banget. Sebelah kanan ini ada ruko yang ketemu gua. Tidak ada. Baru lagi nih. Ini ada ruko. Ini sepertinya belum laku nih. Ada 6 ruko nih. Bagus nih ruko sebelah kanan. Kita bangun nih. Yang berminat di Geraha Raya ada ruko baru tuh. Yang belum laku sepertinya, masih kosong. Baru dibangun juga sih. Sebelah kanan ada tempat nongkrong juga. Kiri ada bakso yang lumayan ramai nih bakso nih. Rumahan cepat banget lagunya di sini, cepat banget habisnya. Gracia. Dulu pernah masuk ke dalam situ pengen ngambil. Belum jodoh kali ya,
dapat sekarang penuh je. Main rumah negara ini. Kalau di sini ni enak, jalannya besar, rumahnya. Kalau pasosnya seperti ini ya, tersedia cukup, cukup ini cukup besar. Nah, itu adalah ke kanan kiri tuh. Oh, ini tanaman-tanaman yang bawa dari mana ini? Di sebelah kiri. Oh, besar-besar pohon. Pohon yang besar tapi bisa dipindahin kemana nih? Dijual beli kan coy? Diangkut pakai tronton kadang-kadang. Bis apa truk gede itu. Nah, sebenarnya lihat tanaman-tanaman hias di sini nih. Banyak apa? Bonsai-bonsai juga banyak di sini. Tapi lewat belakang, lewat komplit ya. Dan ini belum namanya kalau masih Lajaya tuh di sini. Jadi para pengusaha atau petani tanaman hias itu menempati tanahnya properti Jaya. Sewa di Jaya Properti ini. Ini memang Jaya nih Mas. Sakit Pondok Indah Jaya Raya CPD 17 Bintaro Medika Bintaro ada juga sakit di rumah. Kita sudah masuk jalan baru ini bro. Nah itu kalau kita lurus, lurus itu ke Parigi. Kalau kita ke kanan bisa masuk tol. Nah ini ke kita ke kiri yang menuju Bintaro jalan baru. Nah ini juga setiap sore di sini nih ramai. Para pesepeda sini tuh kiri kanan ada pesepeda lagi hari Sabtu. Wah ramai banget yang di sini bersepeda, nggak tua nggak muda, sepedanya bagus-bagus, orangnya ganteng cantik. Wah sini nih karena di sampingnya ada trek sepedanya dan juga ada jalur yang ya sekitar 3 meter lah ya kiri. Bisa buat jalan kaki, buat olahraga, juga sepeda. Sini juga yang jualan juga dilarang tuh. Starling tukang kopi keliling nggak dilarang sih, boleh. Jalan sehat bapak yang sehat. Nah, itu sebelah kiri saya ada rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Ini juga baru nih di sini. Ini tempat tinggalan. Sebelah kanan juga udah ada KFC juga. Di depan ada Donald juga ada. Ya.
sahabat. Ada Wingtop Stop, ada Sushi Time, Sushi Mentai. Nah, di sebelah kiri saya itu ada Bunga Padang Algolak Mini. Driving range, golf, Starbucks juga ada situ. Sebelah kanan ada Gramedia, ini Gramedia. Di sebelah kanan lagi tuh masih ada Hero yang main golf. Sebelah kanan ada Pasar Modern. Sanjaya di sini, ini pindang patin, pindang bawang, pindang tulang, nah, enak di sini. Transmart, Giant Transmart, ada bingung juga.
hotel baru nih, Santika Premier di sini. Kita naik flyover. Dulu di kiri kanan flyover ini ada gedung kembar. Dulu di sini punya Permata Bank, yang sebelah kanan ini dulu ada seperti ini, seperti ini. Tapi karena pembangunannya nggak beres dan miring, akhirnya dihancurkan. Nah, proses penghancurannya juga cukup lama dan menimbulkan kegaduhan juga. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi, sudah hancur, tinggi gedungnya. Nah, kita pelan-pelan kita hampir sampai di gedung kantor pusat Dexa Medica Group, namanya Titan Center, yang ada di Bintaro Boulevard. Okay, kita sudah sampai di Titan Center.